patut soal lagi beda. Kita makan kenyedah panak boleh pasti awak kelik pula. Boleh ke tak? Aku nak makan pulut 500 ni dengan tuan tagih ni. Tapi nampak sambal belacan dia sedap ni weh. Kensum dia sedap ni. Kita cadai pasti siap-siap dah. Hak lebih pada kita makan tu, kita nak ambil awak kelik pula. Lah mana hukum weh? Dengan molek weh. Dan jangan ia seorang yang kena padah tu. Tasarruf ken ia lain daripada makan dirinya jua. Kerti molek weh. Oh ni orang dia mengepek curi gula 40 ni. Ada penyakit tu dah. Durimu ni kena jaga molek weh. Orang hok duk dipuyuk gula tu kena orang hok kasar. Orang hok pesen wak tukak sungguh. Dia pesen siap-siap dah. Pasal apa? Kerana gula tupah banyak. Dia panggil lagi tu istilah dia. Dia panggil gula tupah banyak. Kadang-kadangnya mari duk berderet, duk sirah, sepuk orang nak cap pasport weh. Wak pasti stay sore. Bapa? Alah senu nak wak klik hak tua duk rumah nu nak mari tak leh dia kata. Dengar molek weh, dengar molek. Buku gi makan puluk pak orang menikah kahwin dan juga puluk lain. Kalau puluk sejik kau tak leh lagi sebab hak orang ramah. Nak ambil budu sejik dah. Tak leh tu. Dah. Gaduh-gaduh ke? Ambil sama nyobuh lah kau cek baju. Kelik apa? Nak buat asyik kabur bagi esok. Satu penyakitmu ni. Tak leh lagu tu jangan. Dengar boleh. Dan jangan iyo seorang hak ia kena padah. Tasarruf yang ni tasarruf akan makan nehok yang didatangkan baginya tu. Tasarruf mana? Ia lain daripada makan dirinya jua. Sekadar tu je hak ia boleh. Hak ia bolehnya, ia boleh makan untuk dia. Nak make wak kelik, tak boleh. Allah. Tak boleh buat lagu tu. Lepas tuan rumah duk kata dah dah. Tuan puluk dah. Dia duk kata, mung ni hak kerja, puak-puak kerja pun baik. Makailah nak makan, cip-cip perut pun makan sini. Wak kelik jangan. Hak tukar lagi tak boleh kalau tuan kita kit lagu tu. Nampak tak? Hak tu ya sorah tak boleh wak kelik dah. Kalau kita ambil wak kelik juga, ia panggil kita curi barang orang dah lah. Hak tu sakut dengan hak anak ada, bukan-bukan dah lah. Nampak? Tu, dengan molek ni. Nah, jadi tak boleh kita orang pergi makan tu, kita nak ambil untuk nak tasarruh makan ni hak dia akik wik kita tu. Tasarruh kepada yang lain daripada dirinya. Tu ibarat yang molek, yang kecek je lah molek. Kalau kita kata haram pun molek, sama hak orang tu. Kita pergi berdasar pada kaedah tu. Hakul adami mabniyun alal musyahah. Hak anak ada ni dibinakan di atas berlokek-lokek. Maknanya kalau mu nak juga kena pergi berkecek dengan tuan molek. Kalau nak ambil dalam bentuk ke rapah-rapah itu, hukum dia haram siap dah. Itu dia. Di dalam tuhfah Syekh Ibn Hajar ilah. Dia kata apa? Aili annahul ma'zunu fihi urfan. Kerana dia kata hak ia akik wik kita tu lah. Hak ia benar wik kita guna pakar. Hak lain kata dia tahu ya. Ya tahu. Bah dalam keadaan ya tahu itu kita kaca dok ambil juga. Ya panggil ambil oranglah. Ambil orang. Dah masuk tak kita.
Tok Ime kata, hak kita makan tak habis tu. Hak kita makan tak habis tu dah. Boleh tak kita ambil wak lek wei? Ha, ya duk kecek buku hak makan tak habis dah. Lah. Dah dengar-dengar mula ibarat ni dah. Dan jangan ia tasarruf ke yang lain daripada makan dirinya. Ha dah. Hak bolehnya untuk kita aja. Lepas kita nak buat kelihatan apa? Untuk anak kita, untuk bini kita, untuk kucing rumah. Hak tu tak boleh dah. Tak gitu kan? Ni hak yang kecek ni. Hak bolehnya ke apa? Al-ma'zunufinya, al-ma'zunufi orfannya, memakailah hak duduk tahi dalam hidayah ni, memakai. Memakai hak tu, makai. Makai untuk nak makai, cip-cip perut tak apa tu. Tapi kalau nak buat klik, nak buat klik, mari kira semula dengan aku. Kalau nak buat klik, mari kira semula dengan aku. Pak kita ni duk rasa sedap sambal belacan dia weh. Ha, tak apa, minta dia. Sambal belacan hal lebih, hal lebih kawan makan ni. 5,000 budak boleh pasti weh. Jadi sambal belacan dia mau, ya tak, tak apa, tak apa, tak apa. Ha, tu baru jadi sokeh molek. Dia ada buat curi, tak tukar lu tu tak boleh. Tak boleh. Lepas tu so lagi. Ha, so lagi ni dia panggil jadi satu budaya. Hak kirim duit. Ada tak hak kirim duit eh? Ha, hak kirim duit eh? Hak kirim duit ni dah. Ha, lepas tu kita hala hak kita ni. Siapa hak kita ni? Ha, lepas tu so lagi kita waktu baik. Hak ni siapa hak dia mau kirim duit? Gitu dah? Ha, tuan muah tak apa. Kisahlah dia kata lah. Kau dah tu je kecek. Boleh ke tak kita nak ambil barang yang awak klik kau akhir duit ni? Tak boleh juga nampak. Tak boleh juga. Ha, belik juga buku dengan akhir bulat ni. Lama kena bawa sampai lain kubur kan? Dia takut gitu je. Lepas tu kita kena ingat ni, hak anak ada ni. Ha? Ah, malaikat tuan rumah kata gini. Oh, ya ke duit mari. Masya Allah. Nanti-nanti setah, nanti setah. Ha, kalau aku tu tak apa. Lepas tu nanti suta tu, ya pergi masuk, okay. Ya waktu baik tapai, ya kiri klik. Bukan waktu baik gula tak. Ha, kita ambil waktu. Nak ambil gula, ha, tak boleh. Eh. Sebab apa? Gula tu bukan dia al-ma'zunu fihi. Ha, tu. Hei, kau nak tak ni? Gitu dah lah dah. Kadang-kadang ya bila, hak nak buat kelik dah. Ya bila tu hak nu tak boleh mari, hak nu duk uzur, hak ni duk uzur. Kau boleh sepuyuk lah ke dia. Jangan buat lagu tu, jangan buat lagu tu. Banyak orang dah. Hei? Kalau juga itu banyak orang. Dia macam ada dah. Ha, molek kan tu. Kita buat satu budaya bagi orang hak kiring, ha, kita cadah kau. Nah, dia mau bergula suku untuk orang hak kiring. Nah. Si duit tu pun si bagi duit kerja nato. Nato kata sampai. Jadi balik si hak kirim duit pun bila barang siapa klik dia, ia pun jelas tah duit hak aku ke siapa tu siapa ni. Hey, ambo gi makan pulut satu tepak we. Kita gi tu. Lepas tu bo kita siapa gi tu pulut tu big bisik babo. Maista ya tak maista. Apa eh? Dia kata babo besok makan nyok kali dah mesti. Nak ajak pergi Pak Gula setahun kata. Oh. Ha, kita pergi. Saya kata nak suruh apa pergi. Nak suruh buat siuk. Mereka tak pandang kata. Siuk tu seri parok gula kata. Tak pergi kita. Dia kata nak suruh apa tengok gula banyak ni. Ni cukup dah lagi dengan orang yang ada sekian ni. Nah. Pak kita pun buat bahan buat besa sebenarnya. Tak besa juga. Eh, kita kata kalau gula banyak ni pedomel orang tua dulu, boleh jamu orang 600 orang lagi. Ah, dia kata tak ada dengan perubahan. Ayah perubahan lagu tu.
Oh, tak usah ubah. Nah, kalau gula banyak ni, ni mengikut perumah orang-orang puak ahli dia lah. Orang ni atau orang boleh jamu lagi. Nah, Pak kita pun tak ada apa, ya pun tak ada apa. Oh, tak apa apa yang tu. Eh, lepas kau ada tu suta tu dah. Tak ada siapa sejel lah kita atau kita tubik main duduk luar ni. Tak ada dia, tak ada dia nak klik lagi lah. Budak air bisik dengan tuan puluk. Eh, mula habis dah ya. Subhanallah. Kita pun pogang. Mula habis dah ya tu. Hai? Mula habis dah ya tu. Allah, gana habis dah. Jadi lepas pada tu tu dah pakak siro, pakak berderet. Pakak berderet awak pasti sejap bos setik sore, setik sore, setik buat setik ah terus akan sekelo dah. Ah, cebok boleh tu ke? Cade tiga kawah kau tak cukup lagu tu. Ha, tu jaga deh, jaga. Jadi hak tu tu balik demo hak ambil gula tu kena pergi kecek semula dengan tuan buluk. Eh, kawan ni curi gula demo hari tu. Demo nak kata kena serah lah. Kena serah lagu tu. Jangan buat kerja lagu tu. Jangan buat kerja lagu tu. Lepas kita pun hawa budak tu main duduk bisik. Eh, kita pun tanya. Eh, gana itu lalu eh. Dia kata budaya orang sini. Dia pun jawab mudah-mudah. Budaya orang sini lagu tu ya lah. Oh, Masya Allah dah. Budaya orang sini ya lah. Sebab dia tengok masa sepuk dah. Pukul 4, pukul 5 kan letak kaca tiga tu kot nak habis dah lah. Lebih ada tu kot. Tak ada tempat nak buah pasal orang nak buah jabirnya. Jangan buat lagu tu deh. Jangan buat lagu tu. Hak yang boleh kita ambil apa hak ini ia kata sini dan jangan ia tasarrufkan. Yani akan bagi hak yang didatang ke baginya tu daripada makanan itulah. Tu. Nah, tasarruf ialah daripada makan dirinya jua. Ada tak apa. Tak leh. Hanya kodak untuk kita makan je. Eh, pas tak leh langsung ke gana weh. Tak leh langsung ke gana. Dan harus mengambil akai barang yang diketahui akai redonya. Tu. Nah. Dan harus mengambil akai barang. Bagaimana? Bagai yang diketahui akan redo nyok, redo bagi yang memadak. Ia telah kena pada tuai umur. Nah, itu dia wes. Susah juga ya kecil lagu ni. Susah betul ni eh. Pak kita nak tahu dana kata ya redha. Ha tu. Kita nak tahu dana. Eh? Ya kata harus kita ambil benda hak yang kita tahu kata tuan dia tu redha. Boleh kita ambil. Pak kali kita nak ambil gula, kita nak ambil gulanya pasti hak kita cadang tu pasti hak muak sekelo sakar dah. Tuai ya redo dak tuai. Ha, semua le sejik ni jawab tu tuai tak redo. Mana ambil lah noh tu. Ha. Kalau hok tu imeh we kata sak ni napa ada jalan we. Hok lebih kita makan. Kengsum hok duk le makok hok lebih kita makan. Eh hok tu pun bekali tuai tak nak jauh lagi pun tahu. Sebab apa? Kita pergi makan pulut 2-3 hari kemarin. Tanya kata, nyanggo ambil orang mana? Eh? Oh, dia kata, pop nyanggo ni kita upah apa ya? Kita upah. Ah, kok mana demo ni modal banyak ada upah. Dia jawab atau apa? Kita upah ni barang kita tak menasuh. Kita upah ni barang kita tak menasuh. Kok mana? Tepat hak basuh pinggir, ia latih satu kelopak untuk jaga gula hak lebih, untuk jaga makanan hak lebih.
Ya bagi proses lalu. Kalau nampak tuan puluk tu bercakap lagu tu, nampaknya barang hak yang diketahui akan redanya tu payah sikit. Payah sikit. Nampak tak? Ha? Maknanya benda hak budak akik mai tak atas meja untuk kita tu, kita makan hak trip pertama tu habis. Lepas tu hak yang mai tambah, hak yang mai tambah yang kedua tu, budak tu nyebut banyak sikit. Kita makan sikit je, lebih lana lagi. Hak tu tu boleh ke tak kita nak ambil? Masuk tak dalam kata kita nak ambil hak ni sebab apa? Hak ni masuk dalam barang yang diketahui akan redanya. Nampak tak nak teluh lagi weh. Pasal apa? Nuh, ia cadai pak orang basuh nu satu lu jenah khoh ya tak. Untuk apa? Untuk proses barang-barang hak lebih ni. Ni. Ha, apa tu? Dia kata, tempat basuh tu apa yang tu kita tok satu orang untuk jaga barang lebih, pas kita cadai piknik halus suti. Nanti panas. Mana orang hok mari ni boleh makan benda hok panas semua. Oh, kalau tuai rumah tu proses siapa tahu tu, nampak tak ada jalan kita nak ambil barang hok lebih kita makan. Tak boleh, tak boleh. Hey, ada ke orang lagu ni weh? Ada deh. Hey, pisah-pisah tahap lah perangan ni weh. Deh, tak boleh, tak boleh. Hmm, tadi ya.